Halo guys, saya lagi ada di Matahari, guys ya. Kita balik lagi ke sini dan kita langsung cek nih guys. Ini ada section mainan-mainan cewek gitu guys ya. Ini kayak ada boneka-boneka gitu, Sparkle Girls namanya. Lucu banget guys, dia kayak bentuknya cone gitu dan juga ada sayap kupu-kupunya. Kita balik lagi, ini ada yang kecil juga guys ya. Lagi sale juga tuh, katanya 30%-an. Wow, unik banget. Di depan sini, ini ada surprise capsule dari Disney 100 nih guys ya. Wow, unik banget nih, seperti ini bentuknya. Ada Woody juga nih, figure Woody kayak gitu. Dan ini surprise guys ya, jadi kita nggak tahu isinya apa. Untuk harganya ini di 149.900 guys harganya. Kita balikin aja. Dan di bawahnya juga ada boneka-boneka lagi. Dan ini ada yang buang kotak minuman di sini guys ya. Ditaruh di sini aja. Jangan ditiru guys. Next di sini ada color reveal dari Barbie. Ini bentuknya kayak hati gitu guys, kayak love gitu. Lucu banget. Ini ada boneka-boneka juga banyak banget. Dan ini guys, ini ada RC dari Marvel guys ya. Namanya Torture Speed Demons dari Mco. Ini juga sama dari Mco. Ini ada banyak guys ya, ini Speed Demons. Oh, ini ada yang ATV guys. Dirt Warrior namanya. Ini harganya di 149.900 juga guys ya. Sama seperti surprise box tadi. Dan di bawah sini ini ada mainan-mainan lainnya. Dan di sini ini ada Kinetic Sand guys. Wow, ini apa nih guys ya? Namanya Flow Fetti. Ini guys, mungkin kayak konfeti gitu. Harganya juga sama nih di 150.000-an. Ini agak berat juga. Dan ini juga ada guys Kinetic Sand lagi lainnya. Berikutnya kita coba cek bawah sini, ini ada Hover Kick namanya, kayak gawang-gawang bola gitu guys. Ini mystery box dari Mco guys ya. Ada boss dan juga girls. Ini ada lagi nih guys, apa nih guys ya, unik-unik banget nih mainannya. Dan ini ada jump rope, lompat tali. Ini ada bubble gitu, bentuknya kepala Mickey Mouse. Dan, ini apa nih guys, Fairy World namanya guys ya. Ini kayak bubble gitu guys ya, ini ada gelembung sabunnya, ada air sabunnya. Ada Crayola juga di sini. Dan berikutnya di sini ini ada kayak building bricks gitu dari Mco. Ini ada bajai guys, unik banget. Ini ada beberapa matchbox nih guys yang berserakan di sini. Ini dari Matchbox Muscle. Ini mobil muscle car itu guys ya, seri-serinya. Tapi ini harusnya di sini guys ya. Ini kayak ada yang hunting dan ditinggalin. Kita rapiin aja langsung. Kita balikin lagi. Tapi ini udah agak penuh juga nih guys ya gantungannya. Kita taruh di atas sini. Nah, ini ada yang kosong guys, ini juga ada yang kosong atasnya lagi. Ini kita balik lagi retro series sesuai urutannya. Ini lumayan banyak guys ya, matchbox muscle-nya. Cuma kayaknya nggak ada yang menarik nih guys di sini. Dan saya juga udah punya beberapa dari seri matchbox muscle ini. Ini moving part-nya, ini ada Morris Minor nih guys. Wah, ini apakah hot item? Harganya di 54.000-an guys ya. Wah, ini lumayan mantap nih guys. Dia bisa moving part, kap depannya bisa dibuka. Ini jadi item yang bisa diserap juga nih guys ya. Coba kita balikin dulu, kita cek lagi ada apa aja. Ini Morris Minor juga guys. Bahkan lumayan banyak guys ya, sampai ke belakang sana tuh. Kita lihat dari bawah sini. Ini ada yang Divco juga. Livery-nya Shell, unik banget. Dan ini ada yang Matchbox Convoys nih guys. Jadi dia kayak paket gitu, truck dan juga mobil kecilnya guys. Ini ada Mustang, Livery Shell dengan truck Shell juga. Harganya di 252.000-an. Oke, unik guys ya. Ini ada yang Tesla juga nih guys, kepala truck-nya. Dan di bawah sini juga ada Trackstar yang Hot Wheels, tapi yang versi truck guys ya. Jadi dia panjang gitu. Dan berikutnya kita coba intip-intip lagi. Ini ada yang jatuh guys, low looks ada yang terjatuh di sini. Kita gantungin lagi, kita bantu rapiin guys ya. Kita rapiin juga gantungannya. Ada item apa aja nih guys di gantungan Hot Wheels ini. Kita coba intip-intip. Oh ini guys ya, ada geser nih. Tapi kemarin saya udah beli guys, ini. Dan ini guys, VW ID Buzz saya juga udah beli guys ya. Kalau gak salah kemarin di gantungan ini juga. Kita cek update-annya, ini ada geser lagi. Ini belakangnya ada apa lagi nih guys ya? Kayaknya masih sama aja. Ini yang matchbox-nya, jangan lupa dicek juga. Siapa tahu ada hot item guys. Ini ada VW. Ini ada Mazda guys. Wah, ini unik juga guys, warnanya gold-gold coklat gitu. Unik banget. Dan di bawah sini guys, ini udah masuk juga nih. Ini Bone Shaker guys. Hot Wheels Pullback Speeder guys ya. Ini velgnya keren banget, warna chrome gitu. Wih, mantap guys ya. Dan juga dia ban karet. Kita taruh sini, ini ada twin mill juga. Twin millnya berwarna merah seperti ini.
Dan ada Lolux juga guys, kita kembaliin lagi. Ini ada yang tergeletak juga nih guys. Ini ada Carbonator, kita balikin lagi, kita gantungin lagi. Nah, kita kembalikan guys ya, pasti kita rapiin lagi. Ini juga satu lagi, ini tempat taksi warna merah. Dan ini juga nyatu guys, kita gantungin lagi. Sepertinya sih masih sama aja guys ya item-itemnya nih. Cuman dia memang full banget guys, ngedisplaynya banyak guys ya, sampai penuh kayak gini. Muscle-nya, matchbox muscle-nya juga itemnya sama aja. Kurang lebih seperti itu. Kita coba cek sedikit demi sedikit guys ya. Tapi ini overall sepertinya masih belum ada updatean. Seperti yang saya kemarin kembali ke sini. Ini ada shortcut juga. Ada bass lighter juga guys ya. Ini color shifter. Ini ada Batman warna gold. Eits, saya pinjam tuh guys. Kita ambil pastinya. Kita rapikan lagi, kita gantungin. Belakang sini kita coba cek satu persatu. Dari gambar-gambar mobilnya. Wah, mostly sih fantasian guys ya. Kayak item yang udah sisaan Hunter gitu. Dan di bawah sini juga ada gift pack 5 nih guys ya, yang made in Indonesia nih, ada logonya, keren banget. Ini ada satu tergeletak guys, kayak udah gak cukup lagi. Ini color reveal warna orange dan merah. Ini sih guys ya, ini lumayan unik nih bone shakernya. Wah, ini mantap guys, apakah saya harus ambil atau enggak? Coba komentar di bawah. Dan ini kita ke sebelah lagi, ini ada sectionnya monster truck nih guys. Ini ada drag basah juga guys ya, masih ada di sini nih. Ini yang jadi hot itemnya banget bahkan guys dari seri monster truck. Kemarin juga ada 3 guys, tapi saya udah punya. Dan kita coba cek dari samping sini, dari gambar-gambar di kartnya, di carbonator. Di bawah sini juga masih ada guys, masih banyak juga di sini. Dan oh, bahkan ada lagi nih guys ya. Nah, ini dia VW drag bass-nya. Cuman saya udah punya sih guys, sudah dapat. Jadi saya gak bakal ambil. Ini yang glow in the dark juga banyak di bawah sini. Yang 2 pack juga ada. Ini ada bone shaker yang ada suaranya guys. Ini harganya di berapaan guys ya kemarin? Harganya di 276.000 guys. Ini ada suara dan juga ada lampunya, bone shakernya. Unik banget. Ini juga ada twisted threads, ada yang shark chom dan juga banyak lagi guys ya varian-varian lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kita next ke sini lagi guys. Nah, ini ada sectionnya Monster Jam. Gak kalah favorit juga nih guys diecast-nya. Ini ada beberapa serinya nih yang seri-seri baru guys. Ini ada Dragon, ini udah terbuka semua guys ya, garis plastiknya seperti ini. Dan di bagian belakang sini juga, yep, overall itu juga guys ya. Ini ada Max D, Grave Digger, mostly kayak gitu item-itemnya. Ini ada Grave Digger juga lebih besar. Ini ada Dragonoid biru guys, warna biru gitu Dragonoid-nya. Di bawah sini, ini ada Monster Mutt. Ini ada Mystery Mother, ada Bakugan juga bahkan di sini yang warna hitam nih, Nilius. Wah, tapi ini saya udah punya sih guys kebetulan yang Nilius ini. Ada beberapa Beyblade juga, ada Treasure X juga yang Dino Gold. Ini Beyblade-nya ada warna merah dan juga ungu. Monster Jam-nya ini ada yang bisa Willy itu guys, ada ban kecil itu guys ya, Willy Car gitu. Unik banget. Dan di bawah sini kita coba cek lagi, seberangnya sini ada beberapa Thomas nih guys ya. Dan depan sini ini ada Spy X nih guys, ini udah pernah saya unboxing juga guys ya, beberapa seri lainnya bisa nyala kayak gini, unik banget. Dan ini ada beberapa Uno. Dan kita coba cek lagi guys, kira-kira item apa yang bakal kita beli. Di sini kita coba cek nih geser, kayaknya saya udah punya guys ya, jadi nggak bakal saya ambil lagi. Mungkin ini guys yang paling menarik sih nih guys ya, si Morris Minor ini. Ini unik banget. Lainnya VW yang retro series-nya kayaknya belum ada yang menarik nih guys menurut saya. Ini Skybuster-nya juga mostly saya udah punya juga sih guys collection-collection-nya. Retro series juga. Wow, jadi bingung guys ambil yang mana guys ya. Sepertinya tetap guys kita ambil si Morris Minor aja nih. Nah, ini guys ya, ini juga keren, klasik. Mobilnya juga legend banget si Morris Minor guys. Ini detail di bagian engine juga mantap. Harganya 54.000-an guys. Yuk kita ambil aja dan kita bayar di kasir. Oke guys, sudah kelar bayar nih. Harganya pastinya sesuai guys ya. Ini 54.900. Yuk kita lanjut lagi cari item yang bisa diserok berikutnya guys. Oke guys, ini lagi di Gramedia nih guys ya. Nah, ini tiba-tiba kita mental ke sini.
Ini kita coba cek ada gantungan shortcut juga. Oh, ini keren guys, ada Jeep J10 dengan livery Hot Wheels. Ini belakang ada truk gitu. Ada beberapa fantasian juga. Ini apa nih guys? Ini Ducati guys ya. Desert X yang warna kuning nih dari Color. Unik juga nih guys. Dan ini ada Mercury Comet Cyclone. Oh, jatuh guys. Si Ducati jatuh. Kita ambil dan kita gantungkan lagi guys. Kita rapikan lagi guys ya pastinya. Ini dia. Tapi sayang bukan yang Super Treasure Hunt nih guys. Comet Cyclone nih guys ya. Yang reguler biasa di sini. Belakangnya ada apa lagi? Ini ada Hummer EV yang seri Barbie guys ya. Ini dekalnya unik banget nih. Listrik-listrik gitu kayak petir gitu guys. Jeep lagi. Ada Ducati lagi juga. Ini juga Comet Cyclone guys, tapi yang biasa guys ya, bukan yang Super Treasure Hunt juga lagi-lagi. Dari bannya udah kelihatan banget. Dan ini ada head gasket juga. Ini gantungan shortcut kita taruh atas sini. Ini ada namanya limited grip guys. Unik guys ya, kayak pickup buat balap drag gitu. Unik banget. Dan ada item apa lagi? Ini Dodge Viper juga ada guys ya, tersembunyi. Ini unik banget warna biru gitu. Ini Matchbox 70 Special Edition. Saya udah punya semua serinya guys. Udah lengkap. Ini ada full geser juga. Di bawah sini ini monster truck. Kita coba intip-intip. Sepatu ada yang hot item. Ada yang R34 mungkin. Tapi sepertinya agak ada nih guys ya. Ini monster jam juga ada bersebelahan. Ini ada yang pirate curse. Di bawah sini ini ada yang warna pink guys. Lucu banget monster jamnya. Ini dia. Ada yang skate, ini ada grave digger. Yap, kurang lebih kayak gitu gantungan ini. Kita cek ke sebelah sini. Ini ada monster jam lagi yang versi kecil gitu guys, diplastikin dia. Dan ini ada majoret guys. Wow, ini ada mustang guys. Wah, mustangnya ganteng banget nih. Ini juga ada mustang lagi, warna black. Ini ada majoret taxi guys. Wow, unik banget nih dari seri Ford juga ada. Ini guys ya, ini sih mantep nih guys. Ini harganya, gak ada harganya guys ya, si Mustang ini. Tapi ini dari seri premium sepertinya, Matchbox Premium. Dan kita coba cek, ini ada yang, oh ini ada yang polis guys. Kemarin saya dapat ini guys ya, dari seri Surprise Wheels-nya. Dan yang ini saya belum dapat guys, yang putih biru saya belum punya nih. Wah, ini detailnya juga gokil, mantep banget. Kita coba cek lagi ke sini guys, saya jadi galau nih guys, mau ambil yang mana guys ya. Ini ada Mercury Comet Cyclone, tapi yang biasa. Saya jadi bingung guys. Mungkin saya bakal ambil yang Ducati aja guys ya. Nah, ini tapi ini kartnya agak-agak damage gitu guys, bagian atas bubble-nya. Tadi saya nemu lagi di sini kalau nggak salah. Kita coba cek. Nah, ini deh guys. Kita ambil ini aja nih. Ini kebetulan dia shortcut dan juga motor Ducati guys ya. Jadi ini unik dan saya suka kebetulan. Warna kuning, udah dari color juga sebelumnya warna putih, saya udah punya. Sekarang ambil yang kuning. Dan mungkin satu lagi kita bakal ambil si Majorette Ford Mustang GT series ini guys. Ini mantap guys ya. Yang saya belum punya juga, saya punya yang polis ini dan sekarang dapat yang putihnya nih guys. Jadi dia kayak 11 ban gitu guys ya. Wah, mantap guys, kita share dua ini, Hot Wheels dan juga Majorette. Kita langsung bayar aja guys. Wah, mantap banget, kita udah borong beberapa item nih guys ya. Oke, ini dia kasirnya, kita bayar dulu. Dapat dua item ini, Hot Wheels Ducati dan juga Mustang. Kita bayar dulu nih guys. Oke guys, akhirnya udah kelar banget guys ya. Kita udah serok nih 3 item dari Hot Wheels, Majorette dan juga Matchbox di sini guys. Wah, thanks for watching. See you in the next video guys. Bye bye.